Halo Recang, sugeng rahayu wilujeng. Oke, dan di video kali ini kita akan ngelanjutin lagi series Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact-nya, Recang. Ya, di episode kemarin kita sepertinya sudah mengalahkan Pain. Oh, lebih tepatnya kita yang dikalahkan karena Jiraiya terbunuh dalam misi tersebut, bro. Dan di episode kali ini kita akan mempertahankan Konoha dari invasi Pain. Wadaw, kayaknya Konoha bakalan hancur ini. Oke, sebelum masuk videonya, alangkah baiknya jika kalian untuk subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat bagi saya, atau saya sangat menghargai itu, bro. Satu subscribe dari kalian sangat mensupport saya untuk semakin semangat dalam membuat video. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Nah, welcome and welcome. Nah, kita terakhir ada di situ ya. Kita pakai siapa ya? Aduh, lupa aku. Ini apa ini kok ada saya? Bentar. Oh, ada secret kayak entahlah. Dan kita pakai Sakura, bro. Tsunade gather information hoping developed a strategy counter pain is attack. Strategi menghalau pain. Mystery of the pain. Let's do this. Betul, misinya Sakura ini apa misinya? We finally met here. Kita berada di sini. Aduh, ngebug belakangnya. It's close. Oh, Sakura berencana untuk melindungi divisi intelijen. I backup the intelijen division. Let's go. Wajay, baru mulai langsung diberi kayak gitu. Oh Tuhan, anjir suaraku serak tuh sampean. Oke, rencana-rencana udah gua clear sebagian, tapi ada wajay. Ada misi baru kan, disuruh ngelindungin ninja teman atau ninja gitulah, ninja Konoha, dan muncul binatang itu, cok. Tapi nggak bisa diserang aja. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ini aja kita coba ultinya ya. Bukan coba sih, lebih ke memberantakan musuhnya. Nah, begitulah. Oke, rencang-rencang udah gua clear ya, dan kita disuruh gua ke ini dulu ya, ke tanda hijau. Kok nggak mau? Why? Anjay, kita bertemu dengan Penjiko Kusodo, yoi, cewek. Lady Tsunade, it's Pain. Wedok Pain, perempuan, Pain perempuan gitu. Oh, ini yang dihidupkan kembali ya. Yang gantinya yang dikill Jiraiya. Kalian bisa cek lini kanan di atas. Kalian bisa tahu siapa yang dikill Jiraiya Pain-nya ya. Bentar, gua fokus dulu, cok. Ini ngeselin nih Pain. Eh, kok jangan lari-lari lah kambing. Aduh, Sakura nggak ini. Speed-nya kurang. Dia lari terus, tapi damage-nya Sakura yang powerful. Speed-nya, aduh, lembek banget, cok. Bener aja dia dinikahin sama Sasuke. Lihatin damage-nya itu, gila. Tapi lebih nanti. Lebih sakit Hinata nanti. Lihat aja nanti, lihat. Saya gua fokus dulu. Aduh, gak kena. Oke, berapa hit lagi gua permainin dulu ya. ampun. Aduh. Jangkrik. Aduh. Anjir, dia ngeluarin kepiting rebus. Sorry. Gua agak permainin dikit itu. Oke, kita berhasil membunuhnya dan Kuchiyoshi-nya menghilang ya. Orangnya mati, Kuchiyoshi-nya hilang. Oke, ada misi baru itu di kanan atas. Kita disuruh melindungi temannya. Teman sama ninja ya tentunya. Udah gua lindungin itu. Udah masuk. Aman satu orang. Ada misi baru lagi kah? Yes. Ada misi baru. Kita disuruh ke tanda ada besar kayak babon itu. Kayaknya musuh baru sih. Siapa BTW? Masih menebak. Itu tapi kena tadi di belakangnya. Bener kah? Oh, Conan lawan kita. Ya, Conan. Tadi coba-coba. Kok kayaknya tadi kena kok. Aku pas ulti nggak kabur tapi. Nah, bener kan, kena dia kena hit sedikit. Nice one. Oke, gua akan coba ulti yang itu yang ada segitiga udah full, udah max. Sabar. Acacok. Mikir. Mau ulti diserang dari belakang lo, mata nih ya. Oke, kita mendapatkan medic mode.
Wah, kayak iso entek geteku Rinio, wis ayo baku hantam sak mati ne. Ayo Rinio, baku hantam sak mati ne. Eh, nantang we. Boko. Mancuk gak mempan, gak mati-mati tak pencak ibadalan. Anjir itu tinggal 2 hit doang lo, bangsul, bangsul. Nah, gini kan lo lebih enak, matinya lebih cepat. Ada misi baru kah? Aduh, disuruh meng-clear semua enemies. Nah, udah gua clear semua. Sangat cepat kan, tinggal jentikan jari seperti ini, bro. Eh, kamu nih. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Apakah misinya selesai? Yoi, kita sudah sampai di Intelligent Division dan meng-carry-nya, saudara-saudara. Oke, kita akan lanjut. Bentar-bentar, gua dapat tenten ini. Tenten buat apa, BTW? Entahlah, kita akan lanjut dulu. Dan kita akan memakai Hinata seperti yang gua bilang tadi. Oke, kita akan coba jurus-jurusnya Hinata ya. Aduh, kita langsung disuguhkan dengan Chikuku Sodo yang tadi nih. Cepet banget ya revive-nya. I found the one enemy spine. Oke, kita akan coba jurus-jurusnya Hinata satu. Ada nggak ya yang 64 pukulan? Itu gimana cuy tadi? Ikikuzo yang entahlah yang di PS2 itu. Itu 64 pukulan yang Chikukuzudo apa-apa itulah. Kurang tahu aku namanya coy. Yang penting ada sih 64 pukulan. Kita akan coba ultinya. Kita akan coba ultinya nanti di Conan ya. Astaga, dodol banget dah ini. Oke, gua akan clear-clear ini bentar. Oke, udah gua clear. Kok Conan bukan? Pen yang wedok ini loh, atau yang perempuan ini. Kita akan coba ultinya nanti. Sabar ya, gua ambil timing dulu bro. What the hell man, sakit banget. Anjay. Gak kena dong. Lah. Nice. Gimana ultinya? Lah, ini bukan kaitan dah. What the hell man, langsung mati. Sakit banget. Kaitan. Oke, mati kambingnya, serigalanya maksudnya. Aduh, kita disuruh nyelamatin para shinobi. Coba kalian komen di bawah ya, ini sakitan mana daripada Sakura? Enak mana ini? Kita akan kaiten lagi ya. Setiap satu orang itu kita kaiten satu jatahnya. Udah ada jatahnya ini. Udah clear satu yang di bawah tadi. Dan ini kedua ya, gua mau ulti juga. Nice. Kaiten. Anjir, game PPSP keren juga nih. Gak salah gua tamatin. Itu yang kedua. Dan kita akan menuju yang ketiga ya ini. Kaiten tetap sama, tapi aku bukan ini ya, damage-nya itu loh yang enak di Hinata. Speed sama damage-nya. Ada misi baru kah sebelum keempat? Anjay, dihidupkan lagi dong yang kita kill tadi sama Chikokudo. Cuk, jenenge wangel. Sabar-sabar, gua clear yang keempat dulu ya. Nanti takutnya mati misinya gagal. Habis ini kita coba jurusnya, itu udah ada yang nyala jurusnya. Seperti apakah jurusnya Hinata? Gua udah sampai nih. The Twin Lion Fist Mode. Tangannya kayak pas di anime lawan Pain itu loh, terus dia ditujep, dibunuh, bukan disekaratin sih lebih tepatnya, terus Naruto ngamuk sama-sama persis. Ntar gua fokus 2 lawan 1 ini, cok. Gak apa-apa lah, yang penting keren. Cok, dia menghilang, menghindar, anjir. Sakit banget goblok. Yang Chikokudo itu sumpah. Satu hit lagi tuh yang Chikokusodo. Nice. Chikokudo. Hancur ya. Apa namanya tuh? Kuchiyose-nya jancuk lali jenengnya aku. Pain sapa iki? Chiko jenenge wae, pokoknya pain penghidup nyawa gitu aja intinya. Ayo sebelum jurusku habis, lo jangan lari-lari, Pain. Anak haram. Wanjay.
Kita akan coba itu 64 pukulan, apakah dia akan tetap bisa mengisi cakranya. Kita coba. Enggak kena, cok. Susah, agak susah kalau lawan bos itu. Dia soalnya bisa ngilang. Gila, kena ini. Alah. Oke, kena. Biar. Oh, aduh, jurus kentek. What the hell, man? Kayaknya udah enggak bisa ya, dia udah enggak bisa ngisi cakra. Mampu, soalnya enak wong gawe kaitan mbok cadeki. Oke, kita akan bunuh dia dengan Hake Kusho ya. Sabar. Hake Kusho. Alah, enggak kena. Oh, mampus. Peng, kurang bunter. Nice. Kita akan coba dengan Hake Kusho. Sabar, gue ngisi cakra dulu. Yoi, satu kali hit doang. Oke, kita ada misi selanjutnya ya ini. Dan kita bertemu dengan Gakido lengkap. Sudah anggota pen-pennya, saudara-saudara. Oh, macam-macam nih Gakido. Gue akan ulti ya. Nice, langsung satu kali percobaan dong. Kaitan. Tuar. Menarik ya, tinggal beberapa hit doang ya ini. Wah, akan kaitan lagi ya. Sebentar. Wah, akan ngebunuh lu, Gakido. Salah ngomong, Gakido. Kaitan. Dia berdansa kematian. Oh, level up rata dong. Dua kali kaitan mati ya, bos. Oke, mission complete. Oke, kita akan melanjutkan misi berikutnya. Wow, kita pakai si Kamaru rencang-rencang. Mission Star. Oke, kira-kira kita misinya sama ya kayaknya. Oke, kita langsung bertemu pemimpinnya, Cok. Paintedo. Yo. Aduh. Mesti kroco-kroco. Oke, gua akan kill ini karena ini sangat membosankan. Weh. Blat. Lah gua, astaga, cowok gua niatnya tadi tuh mau, ya udahlah, ada gantinya, gak usah dibahas. Gua tuh niatnya tadi kan mau bertemu kan udah depan mata, Tendo. Udah gua mau tabrak gitu lah, kok dia hilang, terus diganti Surado, ya udah, gak apa-apa. Kita akan ngebunuh Surado sebagai gantinya ya. Ah, was lu, anak gua, eh, goblok malah tak parah nih, asu. Ini nih, alat atas, apa itu? Pemimpinmu yang dancui. sorry. Pemimpinmu yang ngeselin. Kita akan jurus Asuma si Kamaru ini. Enak banget kalau dipasangin kunainya Asuma buat ngejebak orang. Ya pas gak bisa gerak kita ulti tuh gak bisa ngehindar lagi, cuk. Ini sih bentar tak kasih tahu ultinya. Jurusnya si Kamaru yang pakai kunainya Asuma ya. Nah itu loh. Dia itu gak bisa gerak, cuk, sumpah. Tadi ya Allah, sama kayak pemimpinnya Pen itu hasilnya pengen cucuk. Logika ya, ngapain mereka nyerang Konoha loh, 6 orang coy. Pengecut hasilnya mereka tuh. Mampus lu. Nyerang Naruto itu 6 orang. Dia Naruto sendirian loh, bayangkan. Kita ada bantuan kayaknya. Oh iya. Kita lanjut bahas dulu ya yang Pen pengecut. Dia nyerang Konoha 6. Nyerang Naruto 6 orang, Jiraiya 6 orang, gak berani dia by one. Pengecut memang ini Pain ini. Aslinya gak kuat ya. Cuma menang jumlah. Gua agak gregetan cok sama ini orang. Mampus lu, gua kena ulti nih. Mamam. Surado. You tied in my hand, bro. Anjir, satu lagi tuh. Gak jadi, ultinya gak kepencet ya. Aduh, niatnya mau ulti cu. Aduh, cakraku kurang. Iya, kurang tadi. Kurang ada ambang batasnya kan. Itu tadi di bawahnya itu. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita bisa membunuh Surado dengan sangat mudah. Rencang-rencang sekalian. Surado, you are dead, man. You see, bro. You are dead. Aduh, jadi sempat-sempat deh gue nembak. Gak satu lanan. Trot, mau apa? Kau udah kekunci, tuh sudah gak bisa lari. Oke, ini misi selanjutnya, rencang-rencang. Kita akan mengalahkan Tendo, Pain Tendo ya.
Let's go. The talk me there were faster than I talk you. I don't know about this. Nih makan nih kasih zoom mode. Mode kematiannya si Kamaru nih bro. Aduh, aku paling benci loh itu pen kalau ngeluarin. Tapi di pen di sini itu lucu gitu loh kekuatannya. Gak kayak di real animenya. Tapi yang di Naruto Ninja Storm 3 atau 4 yang di PC game stream itu bagus banget aja. Pengen lah aku jadi main game ini. Tapi ya gak apa-apa lah, kita tamatin game-game ini dulu aja. Kasih zoom modenya gak ada obat cuk Shikamaru. Damage-nya gak ngotak, dia level 24, gue level 16 loh. Kacek, berapa level tuh? 9 level anjay. Main-main sama kunainya peninggalan guruku tercinta kau. Ya mampus lah. Mau lari kemana? Kau menyerangmu dari belakang. Mampus anda. Jurusnya si kamar. Aku mau dikeplekkan saudara-saudara dengan jibaku tensenya. Oke, satu lagi trot. Yoi, kita berhasil mengalahkan Pain Tendo dengan sangat mudah. Yoi, mission complete. Dan ini gua langsung perlihatkan scan di mana Pain mengetahui letak Naruto dan akan menghancurkan segera desa Konoha dengan apa sih di dur jibaku tensei maybe. Nah ini Miyomon Miyoboku. Ini sekaligus kematiannya si Zune ya. Dan ini Tsunade. What? Dia membaca pikiran orang hanya dengan sekejap mata begitu. Mon Miyoboku langsung saja. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Kita akan melihat lanjutannya menghancurkan Konoha itu ada di kanan itu. Nah, itu scan menghancurkan Konoha ya. Dan kita akan lanjut di episode berikutnya, coy. Oke, see you next video. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat berharga bagi saya, coy. And bye. Down.